Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur bagaimana pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karena cinta dan kasih-Nya, kita boleh ada sampai pada saat ini. Di pagi hari yang indah ini, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 ini. Sering kali kita mendengarkan firman Tuhan ini, bagaimana firman ini mengajarkan kita untuk mengutamakan Tuhan. Kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya dulu, baru semuanya akan ditambahkan kepada kita. Saya rasa firman Tuhan ini sudah melekat dalam pikiran saya dan saudara. Bahkan mungkin ada yang hafal ayat ini. Kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus mencari Dia dulu, baru apapun yang kita inginkan akan Tuhan kabulkan. Kita mengerti ayat ini seperti itu. Memang ayat ini berkata, carilah Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Mungkin saudara ingin kekayaan, mungkin saudara ingin kepintaran, atau mungkin saudara ingin keluarga yang rukun dan damai. Kita harus cari Tuhan, itu yang utama. Tapi kalau kita lihat, kita bandingkan ayat ini dalam Markus 10, Markus 10 ayatnya yang ke-28 sampai seterusnya. Saya akan bacakan firman Tuhan, kita bandingkan dalam Markus 10 ayat 28. Tema dalam Markus 10 ayat 28, upah mengikut Yesus. Saya akan bacakan firman Tuhan, begini bunyi firman Tuhan. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita simak baik dalam Markus 10 ayatnya yang ke-28 sampai seterusnya ini, kita lihat tema dalam Markus 10 ini, upah mengikut Yesus. Kita lihat firman Tuhan dalam ayat yang ke-28, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata Petrus ini, meninggalkan segala sesuatu ini, bukan hanya sekedar meninggalkan kepentingan diri sendiri, bukan hanya sekedar meninggalkan kepentingan pekerjaan atau kepentingan apapun itu. Tetapi Petrus meninggalkan keluarganya untuk mengikuti Yesus. Petrus meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Karena dalam firman Tuhan tadi, Matius 6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Nah dalam Markus 10 kita bandingkan dalam Markus 10 ayat 28 ini, Petrus mengikuti Yesus dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, segala sesuatu dia lepaskan, dia tinggalkan untuk mengikuti Yesus. Dan apa Yesus berkata? Dalam ayat 29 jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku, karena Yesus, dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya, semuanya dia tinggalkan. Apa jawab Yesus? Orang itu dalam ayat 30, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, dan sebagainya yang Petrus tinggalkan.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar bersama bahwa upah mengikut Yesus, mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, apa dampaknya? Kenapa saya membawakan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Karena ada yang bertanya kepada saya, orang tua saya, keluarga saya demikian, saya harus urus keluarga saya sampai saya lupa jam-jam ibadah, lupa jam-jam doa dengan Tuhan. Relationship saya dengan Tuhan berkurang karena keluarga saya. Saya tekankan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sesibuk apapun kita, sibuk mungkin dalam keluarga, dalam pekerjaan, jangan pernah kita meninggalkan jam-jam doa dengan Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan kedekatan kita dengan Tuhan, pergaulan karib kita dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, utamakan dulu Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita tidak meninggalkan jam-jam doa kita dengan Tuhan, Tuhan akan memberi apa yang kita inginkan. Mungkin kita merasa terbeban dalam keluarga, terbeban dalam pekerjaan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita menyembah Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa. Bahkan sebelum kita bicara kepada Tuhan, sebelum kita mengungkapkan setiap isi hati kita kepada Tuhan, Tuhan lebih dulu tahu apa yang kita rasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita utamakan dulu Tuhan. Pergaulan karib kita dengan Tuhan kita utamakan. Relationship kita, hubungan kita baik dengan Tuhan kita utamakan. Maka di situ firman Tuhan berkata, ketika kita mengutamakan Tuhan, meninggalkan keluarga dalam arti bukan meninggalkan kita bodo amat, tidak. Kita utamakan Tuhan dulu baru utamakan keluarga. Di situ Tuhan akan bekerja. Firman Tuhan berkata, saat ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Dalam tanda kutip, Tuhan akan mengembali kesejahteraan dalam keluarga kita. Tuhan akan mengembali harta mungkin yang kita khawatirkan. Tapi ketika kita utamakan Tuhan, Tuhan akan mengembalikan itu semua. Bahkan Dia akan memberikan berlipat-lipat ganda untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, harta itu milik Tuhan. Harta itu hanya sementara. Keluarga itu pun titipan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus mengutamakan Tuhan. Keluarga kita hanya kedua. Ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan tahu kita di bumi ini, kita bersosialisasi dengan keluarga terutama. Tuhan tahu apa kebutuhan keluarga kita. Tuhan tahu apa yang harus kita lakukan untuk keluarga kita. Yang penting kita berjalan bersama Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mengandalkan Yesus, tidak mungkin Tuhan menyesatkan kita. Tidak mungkin Dia tidak tahu kalau kita sedang berada dalam kesukaran. Tidak mungkin Dia tidak tahu ketika keluarga kita membutuhkan kasih sayang mungkin dari kita sendiri. Mungkin keluarga kita ada yang sakit, butuh kasih sayang dari kita. Yesus pasti menggerakkan kita apapun itu. Kita tidak bisa menyelami apa yang dikerjakan Tuhan bagi kita. Mungkin Dia gerakkan kita untuk membantu keluarga dalam hal apa? Hal dana mungkin. Hal apa? Hal doa mungkin. Hal perhatian. Tuhan tahu Dia akan memproses kita, Dia akan menggerakkan kita untuk mensejahterakan keluarga, untuk mensukseskan kita dalam pekerjaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, utamakan dulu Tuhan. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah dan lain-lain itu ke belakang. Tuhan tahu apa yang harus Dia kerjakan bagi saya dan saudara. Tuhan yang lebih tahu. Ayat ini sudah jelas bahwa ketika kita mengikuti Tuhan sepenuhnya, kita tinggalkan semuanya, kita ikut Tuhan, Tuhan akan mengiring kita di hal yang lebih baik. Tidak mungkin Tuhan bilang, tinggalkan keluarga, lupakan keluarga, ikut saya. Tidak mungkin. Buktinya ini, ketika Petrus meninggalkan semua, mengikuti Tuhan, mengikuti Yesus, Yesus berkata, kamu ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Itu artinya berkat melimpah dicurahkan kepada Petrus. Karena dia tahu hal yang utama, yaitu Yesus. Puji Tuhan, semoga renungan di pagi hari ini memberkati kita. Mengingatkan kita bahwa Yesus yang utama. Tuhan yang utama. Di tengah-tengah pandemi ini, gak usah urus-urus yang lain. Gak usah khawatir yang lain. Tuhan yang utama. Apapun yang kita minta, pasti akan Tuhan cukupkan. Karena Dia yang lebih tahu. Dia Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Dia Allah yang dahsyat. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kembali lagi kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sungguh nyata datang kepada kami. Bahwa di tengah pandemi ini, di tengah keadaan yang buruk di dunia ini Tuhan, kami akan mengandalkan Engkau. Begitu juga dalam keadaan keluarga kami mungkin ya Tuhan yang membutuhkan dalam pekerjaan kami. Kami tetap mengandalkan Engkau, Engkau yang terutama. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya ketika kami mengutamakan,
ketika kami mencari Engkau lebih dulu, Engkau juga akan mensejahterakan keluarga kami. Engkau juga yang akan mengurus, Engkau mengurus langkah kami. Biarlah ya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai ya Tuhan jemaat di pagi hari yang indah ini, sepanjang hari ini, biarlah dalam penyertaan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amen.